Kemudian setelah kita memilih opsinya, di sini kita tinggal klik batalkan sekarang. Dan untuk langganan bulanan untuk membership sudah dibatalkan. Di sini kita setiap bulannya tidak akan terpotong lagi atau tidak akan dikenai biaya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara bergabung atau join menjadi membership pada sebuah channel YouTube dan cara berhenti berlangganan dari membership sebuah channel YouTube. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja menuju tutorialnya. Untuk yang pertama, di sini saya akan praktekkan cara bergabung menjadi membership pada sebuah channel YouTube. Sedangkan untuk cara berhenti berlangganan nanti juga saya akan praktekkan. Di sini untuk bergabung kita tinggal klik saja tombol gabung. Kemudian pada halaman berikutnya, di sini kita tinggal memilih level yang akan kita join. Di sini saya contohkan saya akan join pada menu gabung untuk penonton setia dengan harga 4.900 per bulan. Oke, di sini kita tinggal klik gabung. Kemudian pada halaman berikutnya biasanya kita disuruh untuk memverifikasi sandi dan verifikasi alat pembayaran. Untuk alat pembayaran bisa menggunakan OVO, bisa menggunakan ShopeePay, juga bisa menggunakan pulsa yang kita miliki. Setelah kita berhasil bergabung, maka biasanya kita akan memperoleh notif bahwa untuk kita sudah berhasil bergabung pada membership channel tersebut. Dan biasanya kita akan disambut dengan ucapan selamat datang. Di sini kita sudah bisa mengakses untuk keunggulan yang ditawarkan untuk setiap levelnya. Di sini untuk setiap levelnya tentunya keunggulannya berbeda-beda. Biasanya untuk level pertama, kita hanya sebagai penonton setia yang setiap komentar kita akan memperoleh icon khusus. Kemudian untuk cara berhenti berlangganan kita akan praktekkan sebagai berikut. Untuk mempraktekkan di sini saya akan kembalikan terlebih dahulu ke menu beranda. Kemudian setelah kita berada di beranda dari YouTube, di sini kita klik icon profil yang ada di pojok sebelah kanan atas. Setelah kita mengeklik icon profil, maka di sini akan muncul menu baru. Pada menu baru di sini kita pilih saja untuk pembelian dan langganan. Di sini kita pilih untuk menu pembelian dan langganan dengan icon dolar. Oke, di sini kita langsung saja kita klik tulisan tersebut. Kemudian pada halaman berikutnya di sini kita pilih bagian menu langganan channel. Di sini ada satu langganan aktif, di sini kita pilih saja. Kita pilih bagian menu langganan channel. Maka pada halaman berikutnya di sini akan muncul list untuk channel yang kita sudah join ke channel tersebut. Di sini saya sudah join ke satu channel, yaitu channel petani pisang. Di sini untuk berhenti berlangganan, di sini kita pilih saja untuk channel tersebut, kita klik. Kemudian untuk yang berikutnya di sini kita tinggal klik nonaktifkan untuk berhenti berlangganan. Kemudian untuk halaman berikutnya, di sini kita pilih saja opsi ingin bergabung dalam waktu terbatas. Kita jangan pilih menu yang lain, kita pilih saja opsi untuk ingin bergabung dalam waktu terbatas. Untuk opsi ini agar untuk keanggotaan kita tidak langsung dihapus. Di sini kita hanya akan dihentikan berlanggannya untuk ke depan, tidak akan diperpanjang secara otomatis dan tidak akan ada potongan lagi. Kemudian setelah kita memilih opsinya, di sini kita tinggal klik batalkan sekarang. Dan untuk langganan bulanan untuk membership sudah dibatalkan. Di sini kita setiap bulannya tidak akan terpotong lagi atau tidak akan dikenai biaya lagi. Demikianlah cara bergabung menjadi membership pada sebuah channel YouTube dan cara berhenti berlangganannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.